Hai semua, jumpa lagi dengan Yanyan di channel Yanyan Studio. Semoga channel Yanyan ini selalu bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari rumah impian. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Yanyan Studio, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan loncengnya agar teman-teman selalu terupdate dengan info-info terbaru yang Yanyan berikan. Bagi teman-teman yang mempunyai properti yang ingin dipasarkan, jangan ragu segera hubungi Yanyan. Dengan senang hati Yanyan akan memasarkan properti dari teman-teman semua. Hari ini Yanyan sedang berada di apartemen Ara. Apartemen Ara mempunyai parkiran yang sangat luas dan di bawahnya ada hotel Vega. Jadi untuk lobinya ini bisa menjadi satu dan aksesnya juga dari lobi hotel. Kali ini Yanyan akan mengajak teman-teman untuk mereview fasilitasnya dulu. Nah, ini fasilitas dari apartemen Ara, tentunya bergabung dengan fasilitas dari hotel ya. Di sini ada kafe dan juga ada kolam renang. Kolam renangnya sangat besar dan juga dilengkapi dengan berbagai luncuran untuk bermain anak. Jadi ukuran standar kolam renangnya ini kolam renang hotel ya. Dan kali ini juga mempunyai unit yang ingin pasarkan. Tipenya yaitu tipe 2 bedroom. Sekarang kita lanjut langsung ke lantai 17. Dari lift tidak jauh unitnya. Sampai deh kita ke unitnya. Apartemen 2 bedroom ini ukurannya 48 meter persegi dan ruangannya terasa sangat lega. Sudah mendapatkan sebagian furnis dan juga mempunyai view ke arah kolam renang. Terdiri atas 2 kamar tidur, sudah ada dapur, ada kitchen setnya, atas kabinet atas bawah, ada kompor, cooker hub. Ini kamar pertama, kamar pertamanya nggak ada ranjang, tapi sudah ada AC. Kamar kedua ada ranjang, ada lemari, ada AC, dan jendelanya juga viewnya ke kolam. Di sampingnya ada kamar mandi, ada bathtubnya, cakep ya teman-teman. Bagi yang tertarik, yuk segera hubungi Yanyan untuk janji survei. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.